masalah bediler. Ini saya tes unitnya Bapak Gregorius ya. Ini NHX Polymac A12L HyperX 13,5 gram. Ini sangat enak akurasinya, teman-teman. Saya pakai tele saya ya, teman-teman. Ini saya bersama kru. Mantap. Itu teman-teman. Semoga saya poin. Selamat menyimak. Terima kasih. Halo. Hit. Ulung itu. Pak Gregorius NHX ya. Polymac A12L HyperX 13,5 grain. Tadi di jarak 90 meter, teman-teman. Ntar dulu. Itu ada lorong di sana. Di sana. Oke. Perlu. Hit satu. Mantap sekali teman-teman. Saya terpaksa berdiri ya. Di bawah tadi. Di jerami bakar ya di sana deh. Jaraknya 52 meter, 62 meter. Ya di sana. 63 ya. Nah, ini lebih jauh. Banyak. Itu jaraknya 108 meter. Ya. Hit teman-teman. 108. Ayo, diam. Ayo, nih sih. Cek. Ayo. Kemudian ini jarak 108 meter ya. Pak Gregorius ya di sana ya. Ya itu. Oke, mantap sekali teman-teman. Jaraknya 75 meter. Coba teman-teman ya. Mantap sekali teman-teman. Ini Bapak Gregorius. Telak ya. Mantap sekali. Ya, tadi 75 meter teman-teman. Gregorius, ya di sana. Ya. Oke. Wih, mantap teman-teman.
guys. 91 meter teman-teman. Hits. Aduh, hati makatan. Headshot ya teman-teman. Teman-teman, ketemu dua. Headshot semua ya. Oke. Mantap. Telak sekali teman-teman, 66 meter. Gregorius, 66 meter. Ah, itu salah. Oke, sekitar itu ya. 66 meter ya, teman. Ya, tekukur. Gregorius ya. Polymac A12L HyperX 13,5 grain. Ambil yang jarak 63 meter teman-teman. Ketemu ya. Oke ya teman-teman, ini poin sudah cukup ya. Sudah 5 ekor itu. Itu diambil. Ini ada tetangga. Diambil 3. Kemudian itu lagi 2. Masih anak kecil. Unitnya sudah sangat mantap teman-teman. Bapak Gregorius. Oke ya, terima kasih sudah menyimak. Selamat siang, salam dari Bali. Terima kasih.